memang lagi sedang menyesuaikan frekuensi, ya kan? Apa yang barangkali masih bisa disesuaikan satu sama lain. Tapi yang jelas bahwasanya hubungan yang baik selama ini sudah terjalin, itu semakin memperkokoh semangat dan harapan kita bersama, ya. Emang frekuensi yang belum sesuai itu apa, Pak? Apa? Antara keduanya yang saat ini masih dibicarakan yang belum sesuai itu apa, Pak? Waktunya, kapan mau mendeklarasikan? Jadi nggak apa-apa. Kita cari hari baik, bulan baik. Hah? Apanya? Cawapres belum. Belum ada pas. Hah? Sama-sama kandidat yang terkuat untuk jadi cawapres nggak, Mas Ahaye? Sedang kita nominasikan, kita cari. Kita utak-atik. Kita lihat lagi. Kita lihat tanda-tanda dan bahasa dari berbagai aspek yang memungkinkan hingga pasangan Pak Aniesnya seperti apa yang diharapkan oleh beliau lah. Saya hanya ingin terus membangun komunikasi yang sudah semakin baik. Saya sampaikan ke teman-teman sekalian, intensif. Kemarin juga bertemu dengan teman-teman dari PKS. Kami juga berdialog dengan Mas Anies Baswedan. Semuanya ingin menghadirkan gagasan-gagasan terbaik. Saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu, harus siap. Yang jelas, sekarang kita fokus dulu saja bagaimana partai-partai kami bertiga ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, bisa semakin menyatu dalam arti tadi, pikirannya, pandangannya. Kemudian kalau banyak yang bertanya, terus kapan? Nah, kapan ini tentu menunggu momentum, melihat momentum.